penubuhan pusat konservasi ini mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak kerajaan negeri dan Jabatan Perhilitan. Kewujudan pusat konservasi ini menjadi solusi terbaik kepada konflik antara golongan petani dan kawanan gajah liar yang sering berlaku di sekitar daerah ini. Oleh yang demikian, Kerajaan Negeri pada tahun 2012 telah mewartakan kawasan seluas 600 ekar untuk tujuan tersebut. Bermula pada tahun 2014, pusat konservasi ini telah memulakan operasinya dan sehingga ini 33 ekar daripada keluasannya telah dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur lengkap seperti pejabat, surau, tandas dan sebagainya. Pada mulanya, dibangunkan tempat ini yang sebenarnya adalah untuk menjaga kepada habitat yang sebenarnya gajah yang sekarang semakin pupus dan termasuk secara langsung membantu petani. Sebab kita adakan Kenyir Elephant Conservation Village ni, perkampungan konservasi ini adalah untuk membantu dua pihak. Satu kepada petani, satu kepada gajah yang sekarang kekurangan, yang dah telah banyak ni, jumlah dia turun ni. Pusat konservasi ini turut dilengkapi dengan klinik veterina yang khusus untuk gajah serta 30 buah kandang. Pusat konservasi yang mula dibuka kepada orang awam pada 9 September 2014 ini bukan sahaja membantu menyelamatkan spesies gajah yang terancam tetapi juga membuka peluang perniagaan melalui sektor pelancongan kepada masyarakat tempatan. Jadi kawasan ini telah kerajaan setuju membangunkan secara langsung, boleh memberi mesej yang mendalam lagi mengenai cara untuk mengatasi masalah petani serta gajah-gajah yang telah dirosakkan hutan. Jadi kerajaan telah memberi pada tahun 2012 dan siap pada 2014 dan kawasan yang telah dibangunkan dan dipeluk adalah 600 ekar yang mempunyai infra yang telah kita bangunkan adalah 33 ekar. Pada awalnya, sebanyak 6 ekor gajah telah ditempatkan di pusat konservasi ini. Pada masa ini, bilangan gajah yang mendapat perlindungan di sini adalah sebanyak 18 ekor yang berusia dari setahun hingga 40 tahun. Sebahagian besar daripadanya datang dari kawasan sekitar negeri Terengganu. Rutin kita di sini kita adalah menjaga, bukan melatih gajah. Jangan salah faham di sini. Kita cuma menjaga dan sebenarnya habitat sebenar gajah. Jadi hidupan dia harian di sini adalah pada pagi pukul 7.30 kita akan bawa dia bagi makan. Cukupnya makanan dia adalah green herbal. Makanan terutama adalah rumput nepier. Makanan sampingan adalah tebu, betik, nenas, ubi jarang, pisang pun kita jarang lah. Jadi ini adalah khasiat untuk dia, orang kata kesihatan dia lagi bagus. Lepas tu gajah ni yang sebenarnya lepas dia makan, kita akan bawa dia, dia akan mandi. Yang sebenarnya gajah sehari dia bermandi 4 kali. Kalau cuaca panas dia akan bermandi 5 kali satu hari. Gajah adalah sejenis haiwan nokturnal. Oleh itu, ia akan bersifat aktif pada waktu malam, terutamanya untuk mencari makanan bagi memenuhi keperluan dietnya yang mencapai 100 kilogram sehari. Dalam masa lebih kurang 24 jam sahaja, gajah mampu berjalan sejauh 170 kilometer persegi semata-mata untuk mencari makanan. Di samping itu, gajah juga mempunyai daya ingatan yang sangat kuat
berbanding haiwan-haiwan lain. Gajah Asia ni, dia umur boleh capai sampai 70 tahun, sama. Tetapi, di Asia, gajah Asia, yang mempunyai gading, gajah, adalah 95% jantan. 5% adalah yang betina. Tapi, di India dengan Sri Lanka, terbalik. 95% yang bergading adalah betina. 5% adalah yang jantan. Dan kalau kita banding spesies gajah kita di Asia bersama Afrika lain, contohnya kuku dia, badan dia, ketinggian dia, okey, gajah Afrika sebab dia flat, dataran, dia tak ada bukit, jadi kuku depan dia 4, di kaki depan, di belakang 3. Berbanding gajah Asia kita, kuku depan 5, kuku belakang 4. Disebabkan sebab di Asia kita mempunyai bukit, dia macam four-wheel drive, dia semasa mencari makanan dia perlu menggunakan kaki yang kuat untuk mencari makan. Dan satu lagi saya nak maklum di sini, gajah dalam dunia ni ataupun binatang jenis apa pun dalam hutan, jikalau kaki dia rosak atau cedera, dia mungkin usia dia tak akan lama. Sebab apa? Sebab dia akan ditinggalkan oleh kawanan dia. Gajah-gajah yang ditempatkan ke pusat konservasi ini adalah daripada kalangan gajah liar dan separuh liar. Bagi gajah yang mengalami penyakit atau kecacatan, ia akan diberi rawatan sehingga kembali sembuh serta mampu berdikari. Kemudian, gajah-gajah tersebut akan dihantar semula ke habitat asalnya. Pusat konservasi ini juga turut menjalankan kerjasama dengan universiti tempatan, iaitu Universiti Malaysia Terengganu, bagi menjalankan pelbagai program penyelidikan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan flora dan fauna yang terdapat di kawasan ini. Di samping itu, kerjasama juga dijalankan bersama Yayasan Diraja Sultan Mizan dengan membuka peluang kepada para petani yang berminat untuk terlibat dalam usaha konservasi gajah di pusat ini. Selain daripada menjaga kebajikan gajah sebagai haiwan yang dilindungi, pusat konservasi ini juga bertindak umpama serampang dua mata bagi memastikan generasi masa hadapan berpeluang untuk mempelajari tentang spesies dan tabiat gajah. Semoga dengan pendedahan yang diperolehi itu, ia dapat memberi kesedaran kepada mereka supaya mengambil tanggungjawab bagi memastikan kelestarian alam dapat dikekalkan. Memorial Batu Bersurat yang terletak di Kampung Buloh, Hulu Terengganu telah dibina oleh Kerajaan Negeri Terengganu pada tahun 1992. Ia dibangunkan sebagai suatu peringatan sempena penemuan batu bersurat. Memorial ini berada di bawah kelolaan Jabatan Muzium Negeri Terengganu. Ia dibina berdekatan dengan tapak lokasi asal penemuan batu bersurat tersebut. Batu bersurat ini merupakan bukti bertulis tentang pengisytiharan Islam sebagai agama resmi negeri Terengganu, malahan di semenanjung Malaysia. Sejarah asal batu bersurat ini telah ditemui oleh penduduk Kampung Buloh dalam sekitar tahun 1887. Walaupun secara orang kata tanpa sedar, kerana sebenarnya ialah satu benda yang mempunyai ciri-ciri faktor bersejarah yang tersendiri. Jadi perkara ini tidak disedari oleh penduduk kampung sehinggalah ianya ditemui oleh seorang muwali Islam yang terkenal di Kampung Buloh, iaitu
Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari ditemui apa ni di orang kata di Lambu Surau Kampung Muluh lah di kampung di Kampung Padang Taro. Ini orang panggil di sini kalau ni Sungai Taro lah tepi ni dalam sekitar 1902. Seterusnya batu tersebut dipersembahkan kepada baginda Tuanku Sultan Zainal Abidin. Kemudian pada tahun 1923, batu bersurat tersebut telah dibawa ke Museum Singapura untuk tujuan penterjemahan. Setelah selesai, ia dikembalikan ke Kuala Lumpur, iaitu setelah pembinaan Museum Negara Siap pada tahun 1967. Kemudian sampai di Kuala Berang ni, maksudnya dia pindah ke Kuala Berang balik ni? Tak, maksudnya sini ni memori aja. Yang ada dekat ni adalah replika aja. Okay. Yang jadi yang kata yang batu bersurat yang sebenar tu di museum apa ni? Negeri Terengganu di Kampung Losong. Kampung Losong. Akhirnya pada tahun 1991, batu bersurat kembali semula ke Negeri Terengganu atas permintaan kerajaan negeri. Berdasarkan tarikh yang tercatat pada batu bersurat tersebut, ia telah ditulis pada tahun 1303 Masihi. Daripada inskripsi yang terdapat pada empat sisi batu bersurat ini, ia menceritakan tentang perundangan Islam ketika itu. Dia batu bersurat ini dia mempunyai apa ni empat sisi lah. Okey, jadi yang ke depan itu dia menceritakan tentang apa ni bagaimana tentang sejarah apa ni ataupun undang-undang Islam itu sendiri. Jadi ini telah memberi maksud bahawa Islam itu telah berada di Terengganu dalam lebih kurang abad yang ke-13. Sekaligus perkara ini membuktikan bahawa Islam telah berada di Terengganu dalam abad ke-13 atau 702 Hijrah lagi. Setelah menceritakan tentang undang-undang Islam atau dikenali sebagai hudud, ia turut menggambarkan tentang corak kebudayaan Melayu seperti sistem timbangan kuno. Di samping itu, penemuan batu bersurat ini juga turut membuktikan bahawa sistem tulisan Jawi sememangnya telah pun digunapakai dalam urusan pentadbiran kerajaan pada era tersebut. Selain itu, penemuan batu bersurat ini membuktikan bahawa kerajaan kuno yang mentadbir negeri Terengganu pada abad ke-13 telah menggunakan sistem pemerintahan yang berasaskan Islam. Dipercayai bahawa batu yang ditemui itu hanyalah sebilangan kecil atau serpihan daripada keseluruhan teks lengkap. Ini bermaksud bahawa terdapat sebahagian lagi daripada teks itu yang masih belum ditemui. Berkemungkinan besar, saki-baki batu bersurat yang lain masih tertanam di sekitar tebing Sungai Terengganu. Gasing adalah warisan permainan tradisional masyarakat Melayu yang tidak asing lagi. Di Hulu Terengganu, permainan gasing menjadi aktiviti riadah dan medan pertemuan masyarakatnya yang amat popular. Terdapat dua jenis gasing yang biasa dimainkan iaitu gasing pusing dan juga gasing pangkah. Kalau guna macam kayu lah ni. Okey. Ada gasing pusing, ada gasing pangkah. Oh, wala se, ada kedua ni wala se pusing. Ada kedua ni gasing pusing. Oh, gasing pusing ni ada besi atas lah. Besi. Besi atas beza dia. Gasing pangkah ni dia ada besi bawah. Besi atas ni. Besi atas ni tujuan dia untuk nak lindung kepala dia. Kepala gasing ni. Untuk lindung kepala gasing. Kepala gasing. Kalau cabut kepala ni biru lah. Mari biru. Okey, dan gasing ni? Gasing pangkah ni dia besi bawah. Besi bawah. Proses pembuatan gasing dimulakan dengan memilih jenis kayu yang sesuai untuk dijadikan gasing. Pada kebiasaannya, pembuat gasing akan menggunakan kayu penaga lilit, keranji, tualang,
cengal atau yang seumpamanya. Ini disebabkan oleh faktor kekerasan serta ketahanan kayu-kayu tersebut. Seterusnya, kayu tersebut akan ditarah sehingga menjadi seketul blok. Okay, kita boleh masuk mesin dulu. Masuk mesin. Dah masuk ni, kita boleh mulakan proses melarik dah. Melarik asing, kita kena larik kasar dulu. Larik kasar masuk dulu? Larik kasar, kita larik. Biar nampak betul, biar hilang habis ni. Hilang dulu, baru kita boleh larik halus. Ya, ada selepas larik ni, ada lagi proses larik dah. Lepas larik, ada proses lagi untuk spek lawan lah. Selain daripada simpai, gasing juga akan dipasang dengan timah supaya berat gasing mencapai 800 gram, iaitu berat maksimum yang dibenarkan bagi sesebuah gasing pertandingan. Setelah itu, paksi akan dipasang di tengah-tengah gasing untuk memberi imbangan kepada gasing sewaktu ia berputar. Permainan gasing yang dimainkan di Hulu Terengganu ini adalah mengikut format pertandingan peringkat kebangsaan. Ia dipertandingkan melalui tiga kategori. Kategori tersebut adalah secara individu, berpasangan dan juga secara berkumpulan. Setiap kumpulan dianggotai oleh seramai 5 orang pemain. Setiap pertandingan akan diadili oleh 3 orang pengadil. Setiap pengadil mempunyai tugasan tersendiri, iaitu menilai pemusingan, pemangkahan dan mencatatkan masa. Permainan gasing ini adalah tradisi yang semakin hari semakin luput ditelan zaman. Generasi hari ini lebih mudah tertarik kepada godaan hiburan bersifat digital dan maya. Usaha perlu dilakukan agar permainan gasing terus kekal sepanjang zaman. Di Hulu Terengganu, terdapat sejenis kuih tradisi dengan nama yang agak unik. Kuih tersebut dikenali sebagai apam mayan. Bahan-bahan untuk membuat apam mayan adalah terdiri daripada tepung beras, gula, air daun serai, air gula atau nisan, serbuk lada hitam, gis dan garam. Macam mana Imah ya? Orang boleh reka nama dia, keluar nama apang mayang. Apang mayang? Apang tu biasa dah. Tempat-tempat lain pun panggil apang tu kan? Kita nampak sini, apang mayang ni makanan tradisional, makanan orang dulu. Dia panggil apang mayang ni sebab disediakan bila ada masa kematian. Orang mati. Jadi hidang apang mayang lah orang mari. Okay, memang tiap-tiap malam untuk majlis tahlil ke untuk arwah tu memang dia buat apang mayang lah. Memang ya, akan hidangkan apang mayang. Namun, pada hari ini, apang mayang semakin mudah diperoleh. Peminat apang ini tidak perlu lagi menunggu adanya kematian untuk menikmati keenakan apam mayat. Sebaliknya, ia boleh diperolehi setiap hari, terutamanya di warung-warung sarapan ataupun pasar tani.